ada beberapa yang menanyakan gimana cari nada do re mi fa sol la si do. Oke. Kita langsung saja ke diatonik. Masalah diatonik lebih oke. Anda nantinya tetap beralih ke yang diatonik karena lebih oke, simple dan unik. Oke, kita langsung saja cari nada do re mi fa sol itu untuk lubang yang tengah, yaitu lubang yang tanpa bending, tanpa berbending untuk do re mi fa sol la si do. Oke. Mulai lubang dari keempat. Masing-masing lubang isinya dua nada. Do re mi fa sol la si do. Masing-masing dua nada, oke. Kita mulai dari lubang yang keempat. Kalau do ditiup, re sedot dan berikutnya terus. Sedot tiup, tiup sedot, tiup sedot. Untuk yang la sama si itu di sedot semua. La si baru do tiup, do. Oke, kita coba ya. Lubang keempat. Do. Geser. Geser. Geser, sedot. Ulang. Itu nada tanpa berbending. Kalau yang di sini mau tidak mau harus membending, yaitu nada fa sama la. Kalau ini tiga lubang, yang lubang pertama isinya dua nada. Lubang yang kedua isinya tiga nada, sama di bending. Lubang ketiga tiga nada juga, karena bendingnya ngambil dari sini. Jadi tiga nada, dua nada. Oke, selamat mencoba lubang yang keempat.